Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mutia Elfrida yang saat ini sedang melaporkan langsung dari kantor Basnas RI Matraman, Jakarta Timur. Bisa dilihat di belakang saya bahwa saat ini Basnas sedang mempersiapkan bantuan untuk dikirim ke Palestina, yang mana bantuan ini malam ini akan dikirimkan ke Markas Komando Kolin Lamil, Jakarta Utara. Bantuan berisikan makanan ringan, air mineral, obat-obatan, selimut, popok, dan juga pembalut ini akan dikirimkan ke Palestina melalui jalur laut dengan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut KRI 992. Jadi malam ini bantuan yang ada di kantor Basnas ini akan terus dikirimkan ke Kolin Lamil, Jakarta Utara dengan beberapa truk. Dan selain di titik ini, ada juga titik pengemasan bantuan di Cilincing, Jakarta Utara, yang mana titik tersebut merupakan gudang TNI Angkatan Darat yang juga akan mengangkut bantuan bersama Basnas. Dan bantuan di Cilincing ini juga akan diberangkatkan esok hari untuk bergabung di Kolin Lamil dengan menggunakan kapal yang sama. Sahabat Basnas, kita doakan bersama-sama semoga bantuan yang disalurkan Basnas ini, semoga proses penyalurannya insya Allah lancar dan juga insya Allah dapat membawa keberkahan dan juga tentunya manfaat bagi saudara kita yang memang membutuhkan bantuan di Gaza, Palestina. Dari Jakarta, Mutia Elfrida, Basnas TV melaporkan.